Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana semuanya? Di video sebelumnya kita sudah sama-sama menghitung tetapan kalori meter. Nah, di video kali ini kita akan sama-sama menggunakan nilai tetapan kalori meter itu untuk menentukan kalor reaksi dari pelarutan CuSO4 5H2O atau tembaga 2 sulfat pentahidrat. Penasaran bagaimana prosesnya? Yuk sama-sama kita mulai praktikumnya. Bagaimana? Sudah paham ya cara menentukan kalor pelarutan dengan menggunakan kalorimeter? Nah, untuk lebih jelasnya membuktikan bagaimana proses berlangsungnya hukum Hess, maka temukan jawaban kamu pada video selanjutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.